Hati-hati. Hati-hati. Jangan keladasan. Tidak sholat santai we. Tidak puasa santai we. Ibu pula. Laki tak puasa dibuat ke banyu kopi. Dibuat ke teh haram hukumnya. Tak boleh dibuat ke minuman makanan siang hari. Berejo lah dia dewek. Dek buat ke teh. Eh? Kopi tak? Bulan puasa ni. Kau masuk neraka. Dua hakong laki. Kau neraka duluan. Asal bulan puasa. Ida apa-apa pun melawan. La ta'ata li maksiatil khalif, kata Nabi. Tidak wajib ta'at kalau dia maksiat kepada Allah. Ibu bantah laki minta buat ke kopi. Kalau bulan puasa. Siang hari. Siang hari mulai subuh sampai maghrib. Katik minum. Tidak. Nak ngopi ngeteh. Bereja dewek. Tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa. Tidak baca. Tidak nyusu lagi. Habis susu. Tutup. Budak dah besar kalau. Ladas, ladas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Hukum no smoking. Berani galau wong mentaati no smoking yang di toko-toko itu. Tapi no smoking di masjid dak kate yang mentaatinya. Wilayah apa di bandara situ nah? Smoking area. Masuklah galau bekubek jauh kacau itu. Bekubek tempat yang no smoking dak berani ngokok. Di masjid berani wong ngokok. Tanya dengan kawan kita di gereja. Ada dak mereka ngokok dalam gereja? Tidak apa-apa, biar pejabat siapa. Selagi dia galak ni mau nasihat, menjauhi nasihat. Karena itu sudah tugas penceramah. Ya tak? Nyampaikan. Kita pikirkan yang mati. Kita ini bakal mati. Yang ketiga. Yang keempat, kata ulama. Yang manfaat untuk orang meninggal. Kalau dia lagi hidup. Menanam pohonan. Yang pepohonan itu ada buahnya. Setiap makhluk Allah makan buahnya itu, dia dapat pahala. Dalam hadis, kalau kita bertanaman, tanaman kita tadi buahnya dimakan makhluk Allah, satu kali dia ngegit, itu pahalanya 1000 kebaikan. Nah itu depan ada apa? Sawah Menilo. Itu sawah Menilo teh? Eh, ya, iya sawah Menilo. Sawah kata yang besar kecil kalau, ya sawah. Ada mangga, ada rambutan. Kalau orang tua kita bertanaman lagi hidup, jangan digancang-gancang ditebang. Mutuskan pahala buat dia. Biarlah, jago baik, jangan sampai dia rusak. Misal semut makannya, misal kelelawa, misal apa? Kelambit, misal apa? Kupu-kupu. Apa baik yang makan nyerepi dari pohon itu, yang nanam boleh pahala. Tiga, empat. Empat. Lima, kalau dia nyumbikin got aliran sehingga banyak wong kampung liwat lancar. Keenam, kalau dia nyok membuatkan tempat wong ngembek banyung zaman itu sumur, atau zaman ini ngetop apa namanya sumur bor, pokoknya dia nyiapkan tempat minum. Yang ketujuh, kalau dia lagi hidup, galak magikan lembaran-lembaran amalan. Amalan malam ini, maca solawat, maca zikir ini. Nah, itu diamal kong terus. Tujuh ikut ini bermanfaat untuk orang meninggal. Oh, Ustaz, aku ni mana pacak, nulis harap. Tak usah payah-payah. Ada Ustaz, ada kiai, magik kertas, gancang lah, fotokopi. Bagi ke lah pulak, nah. Metu ke duit 1000. Biar banyak 10,000. Kita tidak muat. Cuma dengan amal kita magi ke tadi, kita dapat percikan yang kesekian. Jangan sampai kita tidak mikirkan hidup bapak ibu. Dunia ini hakikatnya kita tinggalkan. Akhirat yang bakal kita temui. Hakikat kehidupan berjalan. Jam 3.04 hari ini. Kita datang dari pukul berapa?
pukul 1 berjalan apa tidak kita ni? Hakikat hidup ini berjalan, tidak ada mantep. Berjalan ke mana? Pintu kematian. Ingatkan dua hal. Pertama, usia yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati. Ingatkan itu. Sama-sama kita ingat ke diri kita. Waktu umur yang sudah kita lewati lebih banyak daripada umur yang bakal kita jalani. Encik Dahlan berapa? Umur 75. Kalau balik 76, setahun lagi. Kalau balik 80, 5 tahun. Encik Arun? Encik Arun? Berapa? 75? No, 75. Men ganteng Encik Arun. No. 75 pun begini, hantarkan orang tua ke galon. Tua ayam sedikit. Ayam pil 80. Nah, taruhlah ngomong kong kaget orang marah. Ngomong ke diri dewek. 44 anak ni. 9 Februari lagi 45. Njuk tahu aku tu kalau lupa. 9 Februari kaget 45 umur ku ni. Kalau hidup bakal umur 60, berarti 15 tahun lagi taufik selesai jatahnya. 3 kali lagi milih gubernur. Ha? Artinya bapak 15 tahun tu lebih pendek dari 45. Awak berapa ni? 44. Eh, benar, 44 terus. Pergi haji dah ni 44. Ni masih 44. Balik haji dah 10 tahun. Ya. Kau berapa is? Ha? 24. Nah, 42. 24. Parak-parakan kalau kami ni siapa lah orang tiga ni? Biarlah, kamu tunggulah dunia, biarlah anda nulu, dah apa-apa. Bergambar orang tiga, takut. Jangan orang tiga, kayak mati. Banyak orang gambar orang lima mati kalau. Orang bergambar orang enam, bergambar orang lapan, masih mati juga. Macam semalam, ngejuk takziah semalam. Ada yang marahi, bini yang marahi. Ustaz, sambil beribut kan, kami ni dengan dulu, ngapa? Ujinya, kakak ni meninggal, ajak dari adiknya. Jadi caranya biar tidak ada ngajak yang lain, ada syaratnya, mecah ke piring. La haula wala quwata illa. Mati tu kan ajal, bukan ajak-ajak. Tapi orang Palembang ada sikok penyakitnya. Kalau kematian tak boleh masak kacang panjang. Ya? Yeah? Hari mati tu nah, mangcik. Tak boleh masak kacang panjang. Jika kaget mati nyambung. Wong masak boncis lagi mati. Tak usahlah, itu kadang-kadang tidak masuk akal kalau itu tu. Pokoknya mati itu sampai ya, ajalnya. Satu. Kedua, bapak ibu ingatkan benar-benar. Sama-sama kita ingatkan, kita sadari. Hidup di lubang kubur. Lubang kubur itu lebih lama dari dunia. Siapa? Lubang kubur itulah kena azab. Pejabat korupsi makan harta rakyat belum kena azab sekarang. Masih tawa-tawa. Masih nyenge-nyenge. Hah? Masih senang-senang. Tunggulah je malaikat. Turunlah kau. Turunlah kau sini. Menda ini ngelantak kau, turun sini. Wong yang ngembet tanah masih diam-diam, yang makan tanah rakyat, yang ngehai tanah rakyat masih tenang. Turunlah lubang kubur. Minta kena jepit dia. Yang makan hak wong, yang berzina, yang minum minuman keras, yang makan haram, sekarang di dunia masih tenang. Yang tidak solat santai-santai baik. Lubang kubur, capi makanan kero. Belum mati. Alhaqumut hatta zurtumul. Kapak kelupuk, kelepak kelupuk, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kami azab, pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur. Walanudziqannahum, walanudziqan lamnya itu nyambung. Walanudziqan bukan walanudziqan. Walanudziqannahum pasti nyecip, namanya nyecip. Nah nyecip asal terasa sudah nyecip. Kali ini minum. Nyecip. Waktu Sayyidina Utsman
Liwat di perkuburan, Sayyidina Uthman nangis segen-segen. Uji sahabat, ngapa memincak nangis segen-segennya? Bukankah kau seorang laki-laki yang melawan, berani, gagah perkasa di medan perang? Aku berani tu karena wong rami. Ngapa kau nangis? Aku nangis sini nah, nunjukkan kuburan. Ngapa? Uji Nabi. Kalau wong selamat dari tempat ini, di akhirat dia lebih selamat. Tapi kalau di dalam ini dia kena azab, lebih dahsyat azabnya di akhirat. Ngurus sisi kau inilah. Kanan kayu tanah, kiri tanah, pucuk tanah, tambah ngeduk, tambah jeruk. Ngomongan tu ada abahnya sebelah tu. Tolong ba, kena siksa ba. Ngetok abahnya sebelah. Pai ba, tolonglah ba. Rengkau ba, kena gebuk. Abahnya jawab, abahlah duluan deh kau rengkau. Hati-hati. Hati-hati. Jangan keladasan. Tidak solat, santai we. Tidak puasa, santai we. Ibu pula. Laki tak puasa, dibuat ke banyu kopi. Dibuat ke teh haram hukumnya. Tak boleh buat ke minuman makanan siang hari. Berejo lah dia dewek. Dek, buat ke teh. Eh, kopi tak? Bulan puasa ni. Kau masuk neraka. Dua hakong laki. Kau neraka duluan. Asal bulan puasa. Tidak apa-apa pun melawan. La ta'ata li maksiatil khalif, kata Nabi. Tidak wajib ta'at kalau dia maksiat kepada Allah. Ibu bantah laki minta buat ke kopi. Kalau bulan puasa. Siang hari. Siang hari mulai subuh sampai maghrib. Katik minum. Tidak. Nak ngopi ngeteh. Beraja dewek. Tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa. Tidak baca. Tidak nyusu lagi. Habis susu. Tutup. Budak dah besar kalau. Sadas. Sadas. Ha? Nah, jadi mikirkan mati. Salah satu fasilitas anak. Jadi kalau anak kita ajari ngaji, anak kita ajari solat, ajar ke macam doa, insyaAllah kita mati bau pacak tersenyum. Kita mati pacak bahagia. Minta dengan Allah Ta'ala, harta apa kita bapak ibu ngasuh punya anak tu kapan? Kalau kita mati. Lagi hidup coba. Ayah lagi hidup. Pernah aku tanya. Ya. Apik no'a ke ayah tiap malam. Terasa tak? Kalau pula kau no'a ke aku. Ay. Ya cacam. Ya cara dua beranak galak penesan. Ayah ngasa tak apik no'a ke ayah? Katik. Kapan kau no'a ke aku? Lagi hidup mana ngasa? Anak no'a ke orang tua terasa? Tak ada. Tapi kalau meninggal. Ay. Semalam orang nanya. Ustaz, uji wong kalau bini no ak laki dak sampai, uji kuji siapa? Uji wong, dah sedengar ke uji wong? Cuman bini tu tetap sampai, cuman prosesnya tidak secepat anak. Kalau anak bekedip mejem belum melek sudah kabul doanya. Mingkem sebelum mangap doanya lah Allah terima, saking hebatnya. Begitu juga kita ngenjuk amalan dengan wong, ngajari wong. Kita wakaf. Itu amal yang cepat ngalir ke wong meninggal. Maka tu kalau ada kesempatan bangun masjid, bangun musola, segala macam, biar dikit, jangan dak gancang melok. Dan kedua, gawe baik ini jangan gancang kita sifatnya sudah puas. Cek. Tu nak wong nak bangun masjid, nyumbang ayat lah ngenjok 10 sak. Kalimat itu jangan dipakai. Anggaplah belum pernah terus. Dan pengurus juga mesti baca-baca umum ke pembangunan tempat wudhu dibutuhkan semen 100 sak dari sipulan 10. Oh, si anung juk 10. Bedengnya ada 5. Mana ya kau ada bedeng 20 ngejuk 10. Ngejuk 20. Ha. Si anung dengar, ah, si anung 20. Man bedeng aku ada kebon, mana 20. 30. Boleh diumumkan kata ulama untuk motivasi. Yang ini ngejuk 30, yang ini ngejuk 40, ini ngejuk 50. Tapi pembangunan tidak jadi. Semen galau.
Boleh 50 sak semen kalau. Uji tukang mana ngawe kenyo ini. Katik pasirnya lah.